Ya, ini dia barangnya banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5. Hai teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Ya, keluar dulu. Ya, mama dulu sama papa. Mau dua? Benar ya? Kita mau ke Jepang lewat Hanoi. Ini hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023. Liburan akhir tahun Papa and Family. Kita coba cari nih, check-in counter dulu. Nah, kita lewat Hanoi. Let's go. Kita ke 02 dulu. Mudah-mudahan bisa check-in. Oke, kita sudah check-in. Yeay. Yeay. Wow, satu-satu paspornya. Jadi kita mau masuk sekarang ke departure. Itu bagus banget tuh, lihat ada cupcake. Kita sudah udah masuk ke immigration checkpoint. Yuk, A17 kan? Kita tunggu di mana ya? Ini apaan ya? Ini baru man? Enggak. Duty free. Kita nunggu dulu di sini karena lokasinya dekat prayer room sebelum menuju ke gate. Jadi tanggung jam 1 zuhur. Lucu ini ya. Sampai di Hanoi No Bai International Airport. Ini tadi pesawatnya kita ini ya. Oke, kita cari tour. Cari Let's go. Tour. Ini. Gak apa-apa. Ya. Jalan lagi. Oke guys, kita sudah sampai di No Bai International Airport Hanoi. Gimana Pak? Pertama kali menginjakkan kaki di Hanoi. Mah? Serius amat? Serius amat lagi ngapain? Jawab dulu. Kita mau coba naik bus nomor 86. Iya, tadi 86 kan bilangnya? Tanya dulu. Ini bisnya guys. City Center tuh. Ayo dah. Kita try Pak. Kita naik bus ke City Center. Bayarnya gimana ya? How to pay? Yeah, inside. Inside. Okay. Coba. Udah receh nggak tapi ya? Papa dulu Pak. Yang penting jangan terlalu malam aja pulangnya. Ini ke City Center. Coba cek uangnya ada nggak? Ada buat naruh bagasi di bawah situ. 45.000 itu berapa? Ada nggak 45.000? Ini berapa? Ini 10.000. Ini 10.000 nih. 10.000 itu yang 200.000. Ini aja nih 200.000 kali udah ini aja mah yang papa. 200.000 kali nanti ada kembalian. Satu SGD itu 20.000 lah, 18.000. Ini 2 SGD dong. Ya, 12.000. Ya, murah lah. Ya iyalah kan di Jakarta juga 50.000 sama kalau bisa. 3
kita sekarang mau ke City Center ya, naik bis nomor 86. Sekitar 1 jam lebih lah, 1 jam 20 menit. Kita sekarang lagi udah turun nih di nggak tahu daerah mana. Kita sekarang mau nyari shopping mall. Ini halte bis di situ ya. Dia juga bingung tuh dua orang itu. Kita lagi nunggu bis nomor 34 ke Trang Tien Plaza. Dingin ya. Ini suasana di Hanoi. Dingin. Gimana Pak? Naik bis. Kita mau turun di Trang Tien Plaza ini, bisa dipencet. Bus review is. Dan kita sudah sampai di Trang Tien Plaza belum. Ini apa nih? Smart. Tadi naik bis itu. Ada tukang dagang. Ini jalannya di blok tuh, lihat tuh. Banyak jajanan-jajanan sini. Ini barang-barang branded semua mah di sini. Gucci, Cartier. Mau makan dulu apa langsung ke airport? Kita sekarang harus pulang lagi ke airport karena dari sini ke airport bisa sampai 1.5 jam ini. Sekarang udah jam 7, berarti 7, 8, setengah 9 nyampe airport. Kita masuk nggak ya? Mau foto nggak di sini? Nggak foto? Enak ya dinginnya? Kita jalan aja terus ya. Ini jalannya di blok semua ya. Pilihan kita tepat ya. Ini pusatnya tahu. Ini Trang Tien Plaza. Lo lihat semuanya jalannya di blok semua. Yuk. Kita ada yang dance. Pak lihat yang dance dulu pak. Ini benar ya, kita pas kesini. Kalau kayak yang tadi nggak, belum tentu kayak gini. Alhamdulillah. Yuk. Oh, kesana mah tuh sampai kesana. Ini enak banget ya. Jalannya ditutup terus. Sana juga bagus. Nah, ini dia yang di depan ini Trang Tien Plaza. Ini agak gerimis sih sekarang tuh, agak gerimis. Dingin, agak gerimis dikit. Kita sekarang langsung makan di sana aja di bandara. Terminal 2. Oke, kita sekarang langsung pulang lagi ke airport. Udah jam 7 lewat 10. Nyampe airport jam
8-an lah, 8:30-9. Jadi pas tadi udah ke sana. Kita bisa naik nyari taksinya sana. Ada rujak. Rujak. Hello. Hujannya rintik-rintik. Enak banget di sini ya. Hujan. Enak nggak terlalu banyak orang. Dan wangi ini wangi kayak di Garut. Udah hanjakal nggak ada yang bisa di. Iya mah. Beli aja berapa gitu? Ada harganya nggak? Nggak ada harganya. How much? 60. 60. 60 berarti berapa ya? 50. No, how much? 50. How many? Thank you. Itu 60,000 berapa? 50,000 itu berarti 18,000 satu dolar. $3 Gak apa-apa buat koleksi kita doang. Iya. Ya yuk. Kita sekarang mau nyari taksi dulu guys. Mau ke airport. Langsung ke airport kan? Iya. Langsung ke airport ya. Banyak rujak di sini ya? Rujak sama apa ini? Kedong-dong. Oh, ini ice cream. Ice cream. Tapi ice creamnya gak halal. Best street food, Mas. Mas, sama ini 30.000 segini. Murah ya? $2. Kita sudah sampai. Kita sekarang mau nyari taksi ya. Ya. Oke, sekarang sudah di taksi. Oh, oke, okay. Dinya, Anya. Wah, ini bagus-bagus ya gedungnya. Bersih sih, benar nggak sih?
taksi hijau. Kita sudah sampai di Noi Bai International Airport, balik lagi ke sini udah jam 8:30. Let's go. Alhamdulillah ya, bisa. Alhamdulillah ya. Gimana Pak? Ngantuk nggak? Kita cari makan dulu guys. Laper. Nah, kita sekarang mau ke sini nih. Konfeti halal. Ini ada di lantai 4F di Noi Bai. Di sini tuh banyak restoran-restoran. Cuman yang halal cuma ada satu guys. Dan ini lokasinya di sebelum check-in, sebelum immigration. Ini Lucky Restaurant. Tapi ini banyak yang tutup ya. Iya. Udah gak ada kayaknya. Tutup mah. Udah tutup. Yuk, kita turun. Kita sudah melewati immigration checkpoint. Tapi masalahnya belum nemu tempat makan. Masih keliling nih, guys. Nah, ini di terminal 2. Noi Bai. Mudah-mudahan bisa dapat tempat makan. Ini udah hampir sampai ujung nih. Kalau nggak ada kita balik lagi. Smoothies. Bambu Cafe. Mana papa sama mama papa nih? Ini tokonya banyak, tapi kebanyakan souvenir. Dan akhirnya menemukan tempat pijit lagi. Saya mau coba pijit dulu. Rp20.000 10 menit. Oke, 20.000. 20.000 itu berarti 10.000 loh. Oke guys, kita sudah sampai ke ujung yang kedua, gate 20. Dan masih tidak menemukan restoran dengan logo halal. Jadi bagaimana? Kita makan roti aja ya. Yang tadi bekal dari Singapura. Sama cookies-cookies. Aku ada 2 lagi di tas. Tadi papa makan berapa? Aku makan setengah yang di mama. Rasanya sama ya? Cheese. Oh, aku pengen cheese. Tadi jeruk apa ya? Lemon, aku enggak suka. Kita cari tempat buat makan ya. Cari tempat yang kosong buat makan. Makan roti karena nggak ada restoran halal. Pada tutup sih sebenarnya. Di sini ada 3 ya. Ada 3 tapi udah tutup semua. Jadi kalau ke Noi Bai International Airport, kalau mau nyari restoran halal nggak ada. Jadi harus bawa makanan sendiri. Kita ngambil air. Ngapain Pak? Buat apa? Buat wudhu. Pesawat. Pakai ini.
Pak, gua minum dulu ya. Taruh di samping aja, Pak. Ini jalan udah bolak-balik tertib. Belum, harusnya 7 balikan ya, kayak itu. Sofa Marwah. Menemukan air. Kalau kita nyari makan. Nyari makan. Gak ketemu. Kita cari spot. Dekat 28 ya. Dekat 28. Oke. Cari spot buat makan. Makan apa? Makan bekal. Oke. Ini gak ada food court ya? Enggak. Ya kalaupun ada, gak ada yang halal kali. Oke lah. Tidur. Gimana papa? Masih oke? Okay? Mana kau jalan dulu? Sudah sampai di tempat duduk. Capek. Gate-nya nomor 28. Ayo dibuka bekalnya. Yang mana kita? Tuh, 1035. BN330 Osaka. Ini ya? Nah, gate-nya 28. Setengah satu ya? Sekarang baru jam 10.30. Unboxing ya? Unboxing. Mama kan ada juga kan? Makanan makanan. Jadi kita ada roti. Oh, aku ada roti ada di sini. Yang di Mama ada kan? Teman Mama, makasih ya. Dibuka perbekalannya. Terus ada roti ini. Ya, ini surprise. Aku pengen yang sisa. Lu lemon, aku nggak suka lemon nih, ada lemon. Itu satu lagi apa? Ah, cheese ini aku. Ini buat apa? Ini satu lagi. Oke, kita langsung makan. Mama lagi, Mama yang pilih. Ini dia apa namanya tuh cheesecake. Cheesecake-nya enak nggak? Dibawa dari Singapura, dimakan di Vietnam. Saya kalau ini aku beli buat di Jepang. Oh iya, akhirnya buat di Jepang. Tapi udah deh, di sini nggak nemu makanan.